dari mahasiswa IAIN Surakarta ingin mewawancarai Bapak dalam rangka tugas Islam dan Budaya Jawa kami, Pak. Sebelumnya boleh perkenalkan diri, Pak. Saya nama Narso, saya Narso, abdi dalam Keraton Surakarta Adiningrat yang kebetulan ditugaskan di Museum Wisata Budaya. Jadi seperti yang Anda lakukan di sini itu sebenarnya mandat dari saya meluruskan secara aman. Tapi apa yang kalian pertanyakan, silakan. Yang pertama, bagaimana proses perpecahan Kerajaan Mataram itu, Pak? Lembaga Sultan Kanjeng itu lembaga. Sultan juga manusia, para wali juga manusia, ada nafsu. Pemberontakan terjadi. Joko Tingkir memberontak. Ini juga saudara sendiri, beda ibu. Memberontak Sultan Trenggono akhirnya runtuh, pindah ke Pajang. Yang didirikan Joko Tingkir, Kesultanan Pajang. Sultan lagi, karena lebih dominan Islam. Nah, punya dua anak, Pangeran Benowo dan Pangeran Sutobrio. Pangeran Benowo, ini perbedaan paham terjadi, Pangeran Benowo pergi ke Selatan mendirikan Kesultanan Cirebon. Pangeran Sutobrio mendirikan ke Selatan, mendirikan Mataram Islam di Kota Gede, Yogyakarta. Mataram Islam, jejuluk Panembahan Senopati. Para Senopati runtuh, bergeser ke Pelayaran Bantul, anaknya zaman Sutradara Gunung Hanyokrowati. Wafat digantikan putra mahkotanya Sunan Agung Hanyokrokusumo. Akhirnya beliau akhirnya wafat digantikan putra mahkotanya Sunan Ampelasatu. Disitulah terjadilah pemberontakan sendiri, anaknya yang memberontak. Sunan Ampelasatu ke dalam-dalam sampai ke Tegal, wafat di sana, jenazahnya harum. Nah, di situ dimakamkan di daerah Slawi Tegal, dikenal dengan julukan Sunan Tegal Harum. Sunan juga itu hancur kan, pindah ke Kartasura. Akhirnya dibantu oleh Kiai Kasan Besari, membentur lagi perkataan Kartasura, menang hancur. Pindah ke sini 1745. Gimana sistem pengangkatan raja-raja di Keraton Surakarta itu sini? Surakarta yang sini loh, Pak. Apakah itu sesuai syariat Islam atau adatnya dari keraton? Itu masuknya ke adat tradisi. Tapi dominasi ada syarat Islamnya karena ini lembaga Mataram Islam, tapi juga ada dominasi kombinasi antara tradisi. Tapi kalau dibedah itu semua maknanya sama. Apakah sistem politik Islam yang dijalankan di Keraton Surakarta ini dipengaruhi oleh sistem politik Islam di Kerajaan Mataram sebelumnya itu, Pak? Sifatnya kan berkesinambungan. Jadi sekarang, kemarin Nusa itu sebetulnya hanya tradisi masa lalu. Bagaimana urutan-urutan yang memimpin Keraton Surakarta? Keraton Surakarta yang kamu tanyakan ya? Iya. Bila sudah wafat, ini proses pergantian. Jadi kalau tidak wafat belum diganti. Sekalipun sudah umur 200-300 tahun, sekalipun sekarang, tapi masih hidup, nggak ada diganti. Tapi ada PLT atau wakil raja, patih ya, nah, itu prosesnya. Perkembangannya sendiri itu, kalau lewat jalur politik itu penyebarannya gimana? Islam dan budaya yang saling terkait di Keraton Surakarta ini. Sekaten gunungannya itu kan jelas diadakan di Kuala Bulan Nabi karena memperingati hari ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad. Otomatis kan ini momen ini, event ini karena ini untuk siar Islam. Jadi ada momen event sekaten itu kegiatan di masjid membaca Al-Quran sekaligus memperingati hari ulang tahun Nabi Muhammad. Tapi tanpa adanya sekaten, hari biasa pun masjid juga tempat pembelajaran Al-Quran. Cuman momen sekaten ini dulu zaman para wali siar Islam. Sama tidak harus dengan Pak Gunung Pak, karena gunungan itu dari beberapa ornamen, nasi, kacang panjang, ini semua makhluk hidup bersatu, bersinergi. Yang satu dibayang di Masjid Agung, keluarga yang layak menerima. Nah, itu sebabnya hanya bisa masuk ke